Udah sampai satu orang. Langsung kita om. Siapa namanya? Reno. Reno om. Ya. Mana Indra? Dia tadi nelpon gak nyampe-nyampe. Kita udah di Gambir ini, mau ke Wonosobo. Di Gambir hari ini kita mau trip ke Wonosobo. Eksplorasi durian sebenarnya lebih ke jalan-jalan nikmati durian di kebunnya sekalian wisata. Jadi ini proyek milenial, wisata milenial, keren kan? Kalau orang apartemen masih bingung nyari proyek wisata apa, kita udah mulai. Negara masih bingung membuat proyek wisata, kita mulai duluan. Proyek wisata durian itu menjadi sebuah tren yang kita lihat. Kita lihat pesertanya berapa. Angel Travel, bukan untuk teman-teman yang lain. Oh, datang satu lagi. Di mana? Wah, dapat juga dia. Saya lihat dari jauh Pamul, bukan ya? Tuh tak selama lagi. Pasukan geraga nih. Siap-siap aja nih Wonosobo nih. Halo. Sorry. Kabar nih. Wewe. Halo, Pak. Kabul. Salah. Iya, saya lihat fotonya. Luar biasa. Saya udah di mana lagi? Bagus. Ayo. Hei. Bos. Hah? Bekal, bos. Bekal, bos. Kencot. Stop. Buat gua sendiri nih, bos. Hah? Buat gua sendiri, bos. Laper. Itu bekal dong. Kita beliin bekal. Lu udah pakai seragam duluan, Indra? Iya dong. Baru nih. Order ya? Kalau mau order. Ini baru. Baru. Nah, kalau mau order. Oh. Ini orang ini. Tapi kemungkinan ikut. Mas, kita jalan-jalan dulu, Mas. Yoi. Dengan Mas Abot dan lain-lain. Rombongan. Yang habis konser kemarin ini, Mas. Hah? Yang gede-gede yang bukan tuh adik saya. Oh, adik ya. Mantap. Ini Pak Iwan ikut juga nih. Seru. Oke. Okay. Lagi ikut family gathering. Iya. Mau
teman-teman sahabat durian traveler. Bentar lagi kita akan berangkat pukul 10 lewat 2 menit ya, kalau nggak salah. Semoga kita sampai tepat waktu dan kita siap mengeksplor durian enak di Wonosobo. Ini udah ada yang selimutan nggak? Hah? Udah ada yang selimutan? Mana? Ini. Alah, dia mau. Lelah. Ini banyak teman-teman yang dari kantor langsung OTW Gambir. Jadi banyak yang belum mandi. Udah belum mandi. Udah, ini udah. Saksikan terus perjalanan kita di Wonosobo selama kurang lebih 2 hari. Kita eksplor durian enak di Wonosobo. Banyak acara, banyak keakraban akan tercipta. Enjoy your travel, enjoy your durian travel. Sampai di Purwokerto jam berapa? 3 lah. Langsung lanjut ke Wonosobo. Baru merem udah sampai. Kurang puas. Mau sarapan di mana? Lapar. Apa kita cari ntar jalan. Indrawan. Selamat pagi. Pagi. Di mana kita? Wonosobo. Udah siap nih ya? Kasih. Makan dulu. Wuhui. Kita lagi lapar nih Pak. Sarapan. Jadi sarapan dulu ya. Lapar nih Pak. Makan soto dulu. Sarapan durian apa sarapan soto nih? Soto. Makan dulu. Siap. Parti sarapan pertama di Wonosobo. Siap. Lanjut. Mantap. Kencat. Wonosobo. Traveler. Mantap. Sampai Wonosobo. Makan dulu, habis itu kita lanjut. Ternyata Wonosobo dingin sekali. Perlu jaket. Oke. Kecot, bro. Foto ya. Nah, tinggal lanjut makan durian. Gimana Pak Iwan? Fotonya? Kita udah makan, udah kenyang. Sekarang makan durian. Belum. Mules om. Iya. Panggilan alam. Om Agus dan Om. Enggak. Mau makan sate kerang sama ampa. Sip. Disisain buat durian ya, perutnya ya. Iya. Jauh-jauh makan durian. Teman-teman, kita dari sarapan soto apa ya ini namanya, Wonosobo lah, karena soto broto Wonosobo ini
Ya lumayan lah untuk isi perut. Udah habis kenyang, kita langsung ke posko Wilayu. Di sana udah ditunggu teman-teman dari Wonosobo. Ikuti terus kita, let's go. Assalamualaikum. Ketemu juga. Oh iya. Sampai di desa Wilayu base camp kita selama sekitar 3 hari. 2 hari di sini. Ini daerahnya enak banget, seger, jangan pada ngerokok, seger ini. Itu? Oh iya. Malu dah. Kita siap-siap sarapan dulu. Oke. Tahu ya. Saya baru sekali juga nih ke desa Wilayu Wonosobo. Mudah-mudahan 2 hari ini kita bisa menikmati apa yang kita harapkan. Mantap ya. Enjoy your travel. Enjoy. Durian travel. Ah, jangan rokok ya. Diantem ya. Iya. Gimana? Hey. Oh, iya. Semarang punya nih. Oke, okay, Semarang. Mana Solmed? Mana Solmed? Wah, itu enggak. Sini tuh. Apa itu ya, itu? Hah? Berarti gini dong, gini dong berarti. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam acara Durian Traveler Indonesia. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman dari panitia oleh sedikit beserta rekan-rekan yang kami hormati, rekan-rekan panitia tim Trip Durian Wonosobo yang kami hormati, pada pecinta durian yang tergabung di Durian Traveler Indonesia yang saya hormati dan yang kami banggakan, alhamdulillah dengan lancar, tiada halang suatu apapun.
dan kami akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, mengucapkan selamat datang peserta Durian Traveler Indonesia yang di Desa Wilayu, Kabupaten Lombok ini. Tos dulu dong. Kami tidak akan panjang lebar menggunakan hanya sekedar ucapan selamat. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, selamat datang di desa kami, Desa Wilayu. Ini keadaan kami, geografis kami, dan ini hasil dari buah kami, buah durian, yang menurut saya sendiri durian kita bisa dibilang durian yang punya kualitas. Tapi monggo nanti Bapak Ibu semuanya sebagai penikmat, pecinta bisa memberikan motivasi untuk kita semua, apa yang kita punya itu bisa ditingkatkan menjadi yang lebih baik lagi. Dan saya mengharapkan suatu saat nanti tahun depan bisa kembali ke desa kami. Itu aja yang mungkin saya bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah teman-teman sudah datang. Inilah Desa Wilayu. Kalau ini kelihatannya tidak terlihat, tapi kalau sampean lihat ke atas itu, wow, keren sekali. Terima kasih sudah menghadiri Kopdar kita di Wonosobo. Ini enggak cuma sekedar Kopdar ya, saya pengen teman-teman tuh mengenal teman di sampingnya. Karena paling tidak bukan hanya duriannya, yang terpenting adalah kenali teman-teman sekalian. Karena ada potensi silaturahmi dan potensi bisnis. Cek tanya sampingnya sampean bisa apa, bisa berkontribusi apa, dan menjadi jalinan bisnis masing-masing. So enjoy the durian, jadi nikmatin alamnya. Paling nggak kita bisa kenal potensinya langsung. Yang kenal, yang pada pengen jualan durian bisa ketemu langsung ke pembelinya. Yang bisa bisnis lain bisa diobrolkan. Karena ini adalah potensi kita. Ini baru satu tempat di Indonesia tuh banyak sekali tempat dan alhamdulillah mereka sudah mengenal durian yang bagus seperti apa dan bisa menjadi potensi daerahnya. Kedepan sih harapannya setiap lokasi durian di Indonesia bisa dikembangkan menjadi sebuah sentra wisata. Jadi kita nggak kebingungan karena kita sudah terlalu bosan dengan wisata yang itu-itu saja. Ini alternatif kita untuk memberikan alternatif wisata. Duriannya saya sudah coba enak-enak dan sekarang teman-teman yang nyobain durian-durian istimewa. So, situ saja, enjoy travel, enjoy durian traveler, nanti ada sedikit review dari para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, alhamdulillah hari ini durian traveler sampai di Wonosobo. Kemarin di Jepara dan Bangka dan lain sebagainya. Terus terang, saya bersyukur bisa menjadi bagian dari durian traveler. Saya lihat mulai ada geliat ekonomi dari silaturahmi kita ini, yang jualan durian ada yang omset di atas 500 miliar sebulan. Amin. Dan bukan satu orang, saya sendiri sampai nekat jualan durian, Pak. Depan rumah ada pegang pulsa gitu ya, buka durian, naruh 600 durian matahari, hanya segerebekan habis. Durian diisi lagi dengan durian-durian yang ditreatment, durian lokal, juga habis. Setelah itu, karena pembeli masih banyak, ngambil durian lokal yang tidak ditreatment. Meredup sendiri karena rasanya juga menjadi tidak memuaskan. Jadi dari situ saya bisa pelajari, tukang durian itu tidak cukup didukung oleh 600 pohon, tidak cukup. Padahal hanya 2 meter kali 2 meter. Sama saja, durian lokal itu tidak dipupuk. Ini punya masalah tersendiri. Ada anomali-anomali alam yang menyebabkan durian itu dia biasa berkualitas baik. Kemudian dia menghadapi suatu musim, turun kualitasnya. Rasanya, kemudian apa namanya? Ini banyak dialami oleh ya durian alam, lebih dari sekitar 50 cm biasa.
sama. Sementara akar besarnya ini dia lebih fungsi hidrologi. Dia mencari air. Jatuh menjadi serasah. Kemudian datang serangga seperti lupi, roli-moli. Itu roli-moli seperti binatang tidak berguna ya. Tapi dia itu badan bagian bawahnya membawa bakteri pengurai daun-daunan ini. Terus sampai ke Desember menyebabkan cekaman air yang luar biasa. Cekaman air ini memicu pohon untuk bisa lebih mudah keluar bunga. Lebih mudah usianya sudah bisa ini. Artinya ketika durian sedang berbuah, kalau pohonnya sudah dewasa itu 4 gram per liter. Artinya per tangki itu kita isi sekitar ya 16 liter kali 4. Tapi kalau durian masih kecil, saya sarankan pakai 2 gram. Sambil lihat-lihat yang kayaknya punya potensi itu yang mana nih? Karena dia dari matanya udah lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bicara durian lokal. Jadi intinya durian lokal itu bukan nggak ada yang enak. Durian lokal itu enak. Tapi seberapa persen kita bisa mencicipi durian lokal? Kesempatannya itu kecil. Kenapa? Biasanya durian lokal enak itu pohonnya cuma satu. Kemudian sudah dipegang sama pemasok buah. Biasanya orang-orang tertentu sudah dapat jatah gitu loh. Nah ini gimana? Kalau nih durian traveler kan sering juga keluar ke Pineng segala macam. Kalau kita satu mobil, satu bis, 60 orang datang ke satu stall, kita makan Musang King, taruh kata, semua bisa dapat Musang King, 60. Kemudian mau pulang bawa lagi Musang King, kita masih dapat Musang King. Tapi kalau kita bicara durian lokal, jangankan satu bis, satu mobil, kita minta yang model ini aja. Nah ini yang jadi masalahnya itu, bukan karena nggak enak. Salah satunya adalah kita punya keunggulan komparatif dan keunggulan geografis. Masalah posisi kita dekat dengan Jakarta. Banten itu dekat dengan Jakarta. Konsumen terbesar kita itu dari Jakarta. Ya Pak, jadi ini baru tinggal tester. Contoh-contohnya yang badannya small. Naik panggung apa yang panggungnya ada yang naik panggungnya ada yang di bawah panggung. Foto dulu Mas. Ya, sebelum dibelah di foto. Koy foto sih, kok foto gini. Foto sih. Gua rebutan lo ya. Ayo foto. Ayo foto dulu ngumpul naik atas, naik atas, naik atas, naik atas. Yo, semua. Ikan posisinya. Wow. Bismillah, kita makan durian. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Ini besar banget loh. Benar, benar, benar. Gas. Oh, ini salah satu. Ini baru salah satu toh. Ini dari bangki kameramen. Nih, lihat di dalam kamera nih. Gimana sih, Git? Enak, bos. Lagi pegang ini, bos. White, creamy, lembut. Teksturnya agak berserat tapi enak banget. Fresh. Jadi keuntungan kita. Untungan kita langsung ke lokasi kayak gini, masih fresh duriannya. Gak ada yang 3 hari, 4 hari. Nah, alhamdulillah durian traveler di Wonosobo
kita menemukan durian yang istimewa mencapai 42,8 brik. Maksimum dari MK 42, ini bisa terlewati 0,8. Pahitnya ada kan? Cuman karakternya memang pahitnya kurang. Tetapi ini sudah jadi bekal yang bagus untuk durian lokal. Oke, Wonosobo keren. Enak ya, Bos. Masih ada pahit. Yang pertama ya, Bos. Lagi dong, Dek. Masa abangnya enggak dikasih, Dek? Gimana, Om? Enak semuanya. Lumayan creamy. Tapi kurang, mungkin di bawah 38 brick. Tapi oke lah untuk kelas durian lokal. Manis. Mangkat. Sayang agak besar. Yang manis banget. Pahit banget. Yang manis banget bawah sini. Manisnya belakangan, pahitnya di depan. Ada tisu, ada creamy. Ada tisu. Gimana, Om? Legit. Legit, enak. Suka. Boleh datang lagi ke desa ini untuk makan durian. Enak. Gimana? Mantap. Dan creamy-nya dapet dan sesuatu yang lidahnya tuh lumer banget, kuning dan manisnya dapet, pahitnya juga dapet. Gimana, Malip? Wow, durian Wilayu legit. Pahitnya bergerombang. Oh. Kayak dipukulin. Liar ya. Bina enggak beda. Liar nakal. Nakal. Ngeri. Durian Wonosobo. Berarti rekomend ya untuk balik sini lagi ya. Bener. Tidak salah. Mas Alif kenapa enggak ikut? Saya sudah datang loh, Alif Jepang. Harusnya datang. Wah, rugi. Tonjok-tonjok, ngeri. Ini udah nyobain semuanya atau belum? Belum. Nanti masih ada. Gimana, Om? Jadi ini masih baru gimana? Bagus aja, tesnya aja udah segini banyak ya. Saya bilang kalau kita ajak pacar ke sini, pasti pacar kita baru pembukaan, belum seberapa ya. Baru pembukaan udah. Mantap, Mas. Mantap, Wonosobo, Mas. Mantap. Lagi, gak mau makan, maunya durian. Durian satu suap, dua suap kayaknya. Soalnya nanti mau dikasih durian terus ya. Jadi itu semuanya durian traveler Indonesia ya. Makan durian, pusing loh udah kayak gini, semua geragas. Mantap-mantap duriannya. Hancur-hancuran ya. Aku cuma dapat sedikit, tapi mantap sih grade-nya. 40 ke atas, bro. Ada yang 4,25. Mantap itu 40. Gagas. Gagas sempol. Om Iwan, kesimpulannya apa dari durian-durian ini tadi? Enak. Enak semua. Enak. Macam-macam rasanya. Jadi ada yang manis lempeng, ada yang manis pahit, ada yang lengket. Komplit ya. Rekomen untuk kita balik sini lagi ya. Iya. Untuk teman-teman yang mau kesini ya. Iya. Di besar ya. Iya. Ini langsung makan siang aja, jadi biar nanti makan duriannya nggak terlambat. Makasih. Ini ada durian dari Wonokerto. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Pala, awas air panas. Pendra, kita harus saling mengisi, Pendra.
kiriman dari Mas Afan dari Gorontalo. Tapi masih banyak biji dia. Dari Gorontalo. Gimana? Krimi legit manisnya pol. Tapi bijinya masih numpuk. Bijinya numpuk sayangnya. Tapi coba liatin ke gue, liatin ke gue. Pahitnya kurang. Manis aja. Manis aja. Size-nya besar. Geli-geli. Yang cewek-cewek suka ini. Siapa mau? Gue. Lima, Mas. Yuma. Pade. Mana? Cantanya. Buka mana? Jahat. Yang kalian lakukan itu jahat. Om, jangan jauh-jauh, Om. Duriannya gede-gede. Apa tuh? Apa tuh? Oh, ini baru itu ada namanya, kita kasih nama. Durian apa, Mas? Durian Indra, durian semok. Ada pantatnya lo. Woi. Yang mana? Musangkom itu. Coba tes. Wah, lumayan. Diangkat lagi. Lumayan. Dimas enggak pada posisi. Foto dulu. Foto sih, foto dulu. Foto sih. Nah, ini dari jauh nih, dari seberang lautan. Broker nih ya. Oh, broker. Kalau gini enggak ada mau. Iya, aman. Tapi kalau gini. Thank you.